Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau share tentang bagaimana cara mendapatkan pola daster yang mudah Nah di sini yang kita gunakan adalah t-shirt Pilihlah t-shirt yang dipakai itu longgar, tidak ketat Karena pada dasarnya konsep daster itu adalah longgar Lalu yang kedua siapkan plastik bening seperti ini Di sini saya menggunakan sampul buku Lalu penggaris dan juga spidol. Spidol pilih yang permanen karena di sini kita menggunakan plastik supaya tidak luntur goresan garisnya. Nah, selain itu juga siapkan e, jepitan baju atau bisa pakai jepitan kertas atau bisa juga dengan alat-alat bantu yang kita gunakan untuk menindih pola. Pertama-tama, kita lipat e, t-shirt yang kita punya memanjang dari bagian depannya kira-kira seperti ini lipat yang rata lalu kita tumpukan di atasnya plastik bening di bagian tepi plastik itu berhimpitan dengan lipatan t-shirtnya ini kita jepit jika tidak memiliki alat penjepit, bisa menggunakan e, pemberat untuk menindih misalnya botol atau apapun yang bisa digunakan supaya plastiknya tidak bergeser. Lalu kita tarik e, plastiknya ke bawah hingga seluruh bagian t-shirt ini tertutupi plastik. Tarik hingga ke bawah sepanjang daster yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat e, pola daster muslimah jadi panjangnya sekaki. Lalu, selanjutnya kita akan mulai menjiplak kerung leher. Kerung leher di sini saya ingin agak longgar, jadi saya jiplak batas sambungan ribnya. Nah, di sini ini untuk kerung leher bagian depan. Lalu, untuk kerung leher bagian belakang, kita jiplak bagian leher belakang. Jadi, nanti kita pola badan dasternya ini cukup satu saja depan belakang sama besar nanti guntingnya yang dua kali nah ini lalu bahunya kita buat sesuai dengan garis bahu t-shirtnya depan belakang bahunya sama kita garis bantuan penggaris lalu kerung lengannya ini juga depan belakang sama karena ini daster jadi enggak masalah bentuk kerung lengan maupun besar pola depan dan belakangnya sama. Karena daster itu baju longgar enggak masalah. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian bawah, ukur panjang daster bisa dari bahu sampai ke bawah berapa panjang yang kita inginkan. Nah, misalnya daster muslimah yang saya inginkan sekarang adalah 140 Cm panjangnya, misalnya dari bahu, sudah diukur. Lalu kita tarik garis tegak lurus dari tepi plastiknya. Kita buat garis bantu lurus sesuai batas panjang dasternya. Nah, ini garis bantunya di bawah. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu ini atas dan ini batas bawahnya. Selanjutnya, kita akan membuat garis sisi dari ketiak hingga ke bawah dasternya, supaya enak dibuat gerak. Daster bawahnya semakin bawah semakin lebar, minimal 10 cm penambahannya dari lingkar dadanya. Jadi, kalau ingin lebih luas, bisa penambahan hingga 20 cm. Nah, bawahnya saya lebihkan 10 cm dari lingkar dadanya, jadi bentuknya serong seperti ini. Nah, ini kita garis sesuai dengan bentuk yang sudah kita inginkan. Dari ketiak hingga ke bawah. Kita bentuk garis sisinya. Makin ke bawah, makin melebar. Ini saya hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian bawah dasternya. Boleh lurus mengikuti garis yang pertama, tapi ini saya ingin agak lengkung, saya turunkan sekitar 3 cm dari garis lurus tadi supaya kelimnya agak bagus, lalu kita hubungkan seperti ini. Tapi kalau mau lurus pun itu enggak masalah. Nah, ini sudah jadi pola badan utama dasternya, tinggal kita gunting sesuai dengan garisnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kerung leher kita gunting yang kerung belakang saja. Nah, lalu bahu dan kerung lengannya. Nah, maka ini sudah selesai pola untuk badan dasternya, cukup satu saja motongnya yang dua kali. Nah, lanjut ke pola lengan, lengan kita rapikan seperti ini. Kita letakkan tepi kertas. Nah, agak geser kita lebihkan sekitar setengah sampai 1 cm kalau bahan daster yang kita gunakan adalah bahan biasa kalau bahan kaos nggak dilebihkan nggak apa-apa cuma karena bahan biasa supaya lengannya lengannya lebih enak dipakai kita lebihkan setengah sampai 1 cm di bagian puncak lengannya kita jepit seperti ini Nah ini ya bagian yang saya maksud tadi dilebihkan supaya lengannya enak dipakai karena nanti dasarnya mau dibikin dari bahan katun Jadi kerung lengan harus lebih daripada kerung pada ketiaknya Sudah lalu ini kita garis sesuai dengan bentuk kerung lengan pada t-shirtnya Nah seperti ini lalu bagian sisi lengannya kita garis sesuai dengan bentuknya, dan bagian bawah kelim lengannya juga kita garis. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita gunting, ini kerung lengannya juga kita gunting. Nah ini maka sudah siap pola lengannya Hanya sebagian saja Ini depan belakang sama nggak masalah kalau kita tujuannya membuat daster Karena daster memiliki kelonggaran yang cukup Nanti nggak akan kerasa Baik demikian tutorial kali ini Nanti kapan-kapan kita praktek untuk membuat dasternya